Tanya Jawab seputar syariat Islam. Mau bertanya masalah hak itu, Ustaz. Jika sudah mendapat sedikit bercak berwarna coklat muda, namun kemudian tidak keluar darah haid maupun bercak lagi selama 2-3 hari, yang selama itu ana tidak sholat, apakah sholat yang ana tinggalkan tersebut harus ana qada karena hari-hari selanjutnya tidak keluar darah haid sama sekali? Tidak biasanya seperti ini. Pada saat keluar bercak tersebut memang sudah pada tanggal masa haid rutin. Nah, barakallahu fiik. Kita tahu perempuan meninggalkan sholat ketika ada darah. Ketika tidak ada darah, maka dia dianggap bersih. Dan kalau ada sholat yang dia tinggalkan, maka dia wajib mengqadanya. Karena ternyata memang gak ada haid buat dia. Artinya itu bisa jadi permulaan, bisa jadi itu memang permulaan dan akhiran. Artinya ketika itu dia langsung bersih. Ada perempuan yang datang, mamanya bercak tadi, setelah itu gak keluar lagi. Namun karena dia mengira akan keluar lagi, tapi ternyata tidak, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Maka hendak dia mengqadhanya, kapan dia punya waktu, kapan dia ingat, segera dia mengqadha sholat tersebut. Karena dia telah meninggalkannya tanpa uzur. Walaupun tadi kalau dibicara uzur, uzur karena takut sedang haid, mudah-mudahan itu tidak membuat dia berdosa, tapi tidak juga membuat dia enggak mengqadha salatnya. Dia tetap wajib mengqadha salatnya. Hadza wallahu alam bissawab. Nah, cara mengqadhanya di waktu-waktu salatnya apa gimana? Kalau dia bisa mengqadha di satu waktu dia qadha. Tapi kalau dia mengqadha nanti ketika waktu zuhur dia salat lagi salat zuhur yang dia tinggalkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man nama an salatin au nasiyaha, barang siapa yang ketiduran atau lupa dengan sholatnya, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Jadi kalau ingatnya waktu duha, jangan dia nunggu nanti waktu zuhur. Ketika waktu duha itu dia ganti sholat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Puldapi TV, TV-nya umat Islam.